Halo sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini aku mau unboxing ya teman-teman ya. Unboxing ini box dari saya kemarin order dari Pulau Jawa lah, Pulau Jawa. Cuma saya agak sedikit kecewa, banyak kecewa karena ini 3 minggu teman-teman nyampe nya. Ekspedisi si lemot. Oke, sama nanti saya mau unboxing ini ya. Innova ini bro, Innova yang pabrikan, nanti sekalian mau saya kasih tahu apa namanya yang pabrikan itu seperti apa, dan ini sesuai enggak sih pabrikan apa enggak. Oke, langsung aja blok boxnya saya unboxing ya. Unboxing ini punya saudara kita Mas Nanang mau dibikin UY pokoknya. Oke, ini dia boxnya, box yang biasa saya pakai ya ini ya. Oke, saya coba lihat dulu ya. Oke, mantap bro. Mantap boxnya, rapi, catnya juga rapi ya. Nanti kita coba pasang seperti apa. Oke ya, lanjut kita unboxing Innova ya. Innova, uklik Innova. Ini punya Mas Nanang juga ini. Mau dijadikan OYES pokoknya. Aduh, susah bro. Kita pakai ini aja. Alat ya, ini ya, apa namanya, karung, bungkusnya karung bro. Oke, sepertinya pabrikan karena dari bungkusnya sih pabrikan. Bungkus siapa sih, dari kotaknya ya. Oke, nah ini bro, ini pabrikan. Insya Allah pabrikan. Oke, berat banget. Ada yang jatuh. Silver point. Oke ya, jadi pertama kotaknya ya, kotaknya seperti ini yang pabrikan. Tapi langsung aja kita buka ya. Oke, saya arahkan kameranya ke sini ya. Saya pindah view-nya. Oke, ini dia teman-teman unitnya. Unitnya ini. Aduh. Iya. Boxnya kayak gini kalau yang pabrikan. Oke, mantap. Oke, mantap ya. Pabrikan bro. Ininya, popernya presisi ya. Kalau pabrikan itu bagus, presisi ya. Ya, walaupun masih tetap klasik ya, masih tetap klasik, presisi. Mantap ini. Mantap. Jadi kedua, pabrikan itu boxnya ya, boxnya ini total hijau kayak gini, total hijau.
Terus dia pakai pakai truglu ya. Ini namanya truglu. Truglu apa-apa sih? Truglu ya, truglu bener. Oke. Oh, masih ini ya. Bro ya. Oh, ini agak ini, Bro. Agak penyet ini, enggak tahu kenapa. Belum masuk. Oke. Normal. Oke, ciri selanjutnya teman-teman, ini saya harus buka sih. Buka ininya ya. Saya pause dulu. Oh iya, setelah saya perhatikan ternyata bukan penyet teman-teman. Karena dia nggak cacat ya. Ternyata bukan penyet, ini emang sekarang terbarunya dia agak agak kesana gitu ya, apa namanya, dibikin seperti ini ya. Oke. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Kita buka. Kita buka dalamnya. Jangan sampai hilang ini. Mana tadi obengnya? Waduh, obengnya bukan obeng min lagi ya. Oh iya, bisa. Ini dulu. Gak susah ini teman-teman. Saya skip ya. Oh iya, lupa ininya dulu aja teman-teman. Baut yang tengah ini ya. Baut yang tengah ini. Coba di odot. Udah bisa ya. Oke, udah bisa teman-teman. Nah, ini ciri selanjutnya teman-teman. Untuk pabrikan. Ntar dulu pakai apa ini? Untuk pabrikan beratnya itu bagus teman-teman. Nanti ya, saya cari ininya dulu ya. Buat buka. Oke, sorry terjeda. Saya cari ini teman-teman. Buat buka. Ini ya. Ah. Putar ke kiri ya. Putar ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri yang benar. Bukanya ke kiri. Nah, ini dratnya itu halus, teman-teman. Kalau yang pabrikan halus ya. Dratnya halus ya. Rengket gitu. Kalau yang home industry, kalau umpamanya pakai ini, pakai tutup, itu tutupnya itu dratnya itu cuma 3 ya. Dratnya cuma 3. Kalau ini banyak ini. 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau ini dratnya ada 6. Itu ya bedanya ya, home industry sama pabrikan. Oke. Kalau visir depan visir belakang ini, kalau yang apa namanya? Yang long itu dia pakai truglu ya. Kalau yang short kayak gini dia pakai kayak gini nih. Oke. Oke, stangnya mantap teman-teman. Stangnya mantap untuk Innova ini. Mantap banget, rapi. Cincinnya kayak gitu ya. Saya suka banget Innova ini. Kuat juga. Ini harus
dikasih minyak dulu sih biar enak ya. Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Untuk alurnya ini biasanya alur 12 teman-teman. Belum lihat. Kelihatan. Iya, sepertinya alur 12. Apa perlu dipastikan, nanti saya video mungkin. Cuma kalau standar kayak gini ya jangan terlalu berharap banyak ya untuk akurasi ya. Orang juga murmer ya. Oke, alur 12 teman-teman. Ya. Alur 12. Nanti ini mau dirombak total, dijadikan oyes pokoknya ya. Oyes. Oke. Thank you. Bye bye. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Karena subscribe itu gratis, bro, gratis. Oke. Salam satu hobi. Dadah.